Bu, sebagai dokter paru-paru dengan keadaan seperti ini, secara pribadi nih, tulus nih dari dalam hati, ada nggak rasa takut? Jadi saya lagi cek kesehatan, pagi ini langsung dikasih sarapan karena tadi malam suruh puasa. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Sri Kandi, Sri Kandi Kesehatan. Bu, dokter apa, Bu? Saya dokter dia, spesialis paru. Dokter dia, spesialis paru, Bu. Dokter prima, spesialis mikrobiologi. Dokter prima, spesialis mikrobiologi. Wah, itu saya ngincer-ngincer. Dokter Yeni, patologi klinik. Dokter Yeni, patologi klinik. Dokter Yeni, kenapa pakai masker? Saya batuk, Bu. Oh, batuk pilek. Karena batuk pilek, meskipun dokter, dia bisa batuk pilek. Maka pakai masker. Pertanyaan yang menarik sebenarnya adalah dari seluruh proses pemeriksaan corona ini, kalau menurut dokter paru ini gitu, saran Anda untuk masyarakat dalam kondisi pandemik seperti ini apa? Kembali ke sifat virusnya sendiri, yeah. Karena sampai sekarang dia sini bahwa penyebarannya droplet itu muncrat, yeah. Okay. Dan virusnya juga bertahan cukup lama di benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau nempel ke sini, yeah. Cukup lama itu berapa? Hari, jam, menit? Variasi dari penelitian, ini penelitian bervariasi, ada yang ukurannya menit, misalnya faktor lingkungan panas, lahan cukup tinggi itu bisa cuma 30 menit. Ada yang mengatakan bisa beberapa hari. Hari? Beberapa hari itu sampai satu minggu gitu? Ada sebagian penelitian yang mengatakan seperti itu. Oke. Okay. Makanya kan anjurannya penggunaan masker pakai yang batuk, menderita sakit batuk pilek untuk menghindari menceratnya tak itu, sedangkan yang harus rutin untuk dilakukan oleh semua orang cuci tangan secara sesering mungkin, terutama apabila sering memegang benda-benda yang kemungkinan jadi tempat-tempat menyebarnya virus. Sering cuci tangan, lebih bagus pakai sabun atau pakai antiseptik alkohol itu? Kalau sekarang menyesuaikan ya, kalau yang praktis sebetulnya alkohol. Tapi katanya sehari nggak boleh lebih dari berapa kali gitu ya? Kalau kebanyakan, apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Cuma untuk mungkin sekali waktu tetap harus yang pakai sabun dengan air mengalir. Air mengalir, itu penting ya, itu kamu dengarkan itu. Nah, saya pesan juga satu apa? Yang ini mumpung ada kesempatan seperti ini juga. Ini merokok. Nggak. Merokok meningkatkan risiko tertular. Ini kesempatan kita. Cuci tangan, memproteksi diri. Keramaian-keramaian itu berbahaya. Kembali ke tadi, karena droplet, keramaian berbahaya karena jarak antar orang kan dekat sekali. Tidak tahu yang sebelahnya batuk apa enggak, terus bersin apa enggak, apabila setiap orang kurang menyadari cara etika batuk biasanya itu etika ya. Batuk kalau cipika-cipiki enggak usah dulu, enggak tahu, enggak nempel cipika-cipiki enggak usah dulu kan, enggak tahu kalau nempel. Satu lagi, salaman sama enggak usah dulu. Bu, sebagai dokter paru-paru dengan keadaan seperti ini, secara pribadi nih, tulus nih dari dalam hati, ada nggak rasa takut? Ya saya, menurut saya itu manusiawi ya, saya sendiri ada rasa takut. Ternyata dokter ada rasa takut, maka kita yang nggak ngerti, mesti ikut anjuran dokter. Ahli mikrobiologi. Ini virusnya itu, kita lihatnya pakai apa? Dengan mikroskop. Mikroskop bisa ya? Mikroskopnya mikroskop khusus yang elektronik. Mikroskop juga khusus. Yang biasa itu yang kayak dipakai praktikum itu, SMP. Itu lebih ke arah untuk bakteri. Kalau yang virus itu dia yang elektronik. Lebih kecil lagi dia? Iya. Lebih kecil lagi ya? Itu
dia bisa menembus kayak masker seperti itu, bisa nggak, Bu? Lebih kecil lagi? Jadi bisa nyungsep-nyungsep gitu? Iya. Loh, terus proteksinya gimana terhadap yang seperti ini? Kalau sebenarnya kalau infeksi virus itu dia akan lebih gampang menjadi lebih baik apabila daya tahan tubuh kita baik. Daya tahan tubuh kita baik, apapun itu ya? Iya. Membikin daya tahan tubuh baik gimana? Dengan makan dan minuman yang bergizi. Bergizi apa makanya? Jangan terlalu banyak. Sudah bergizi makanya banyak lagi gitu. Ini tidak nyindir Gus Yasin deh. Makannya bergizi, pola hidup sehat. Suplemen mungkin penting. Suplemen dan ini penting ya. Kemudian cuci tangan. Sama tadi ya. Sebagai ahli mikrobiologi, sebenarnya si virus ini sejauh mana sih bisa bertahan hidup dia sendiri? Tadi kan disampaikan dengan droplet dia bisa sekian lama dia hidup gitu kan. Dia sendiri dipengaruhi oleh apa tadi? Pertama, suhu. Kalau panas banget, dia mati. Kalau yang virus COVID ini kan dia salah satu virus yang dia berselubung, ada envelope-nya, ada amplopnya. Oh. Jadi sebenarnya dia gampang oleh mati oleh desinfektan. Mati oleh desinfektan? Iya. Sabun? Iya. Semprot? Iya. Itu gampang mati dia? Iya, gampang mati. Kamu tahu kenapa kita harus sering cuci tangan, kenapa harus sering ngepel? Mungkin di tempat ibadah, musola, masjid, kenapa harus dipel? Ternyata sebenarnya gampang mati. Maka sebenarnya kalau semprot-semprot disinfektan itu, dia mati. Oke. Jadi amplopnya itu malah bikin mati. Karena kan sebenarnya virus itu dia hidup, hanya bisa hidup di inang, jadi di benda hidup. Kalau dia di benda mati, dia mati juga. Lama. Oh, nggak lama pasti mati ya. Jadi inang-inang itu tempat dia nempel. Tempat nempelnya hidup, dia akan hidup lebih lama kira-kira gitu ya. Tadi ahlinya apa? Patologi klinik. Patologi itu apa? Tidak ngerti. Untuk yang periksa darah, dokter. Periksa darah, urin tadi masuk ke bagian saya. Oh gitu ya? Okay. Kalau seperti kita itu, diperiksa-periksa gitu, apa pentingnya? Kalau untuk kasus COVID ini, tujuannya mendukung. Karena diagnosa pastinya itu dari pihak mikrobiologi. Dengan pemeriksaan RT-PCR-nya tadi. Dengan swab tenggorok, nanti kan virusnya diperiksa lewat PCR. Itu kan lebih ke RNA-nya, DNA-nya. Oke, okay, VCR, RNA, DNA. Kamu catat RNA ya. Aja. Saya yakin kamu tidak tahu kayak saya. Apa itu, Bu? RNA. Iya, kalau PCR itu bermacam-macam. Untuk kasus COVID ini RNA. Oke. Okay. Kemudian kalau dari patologi klinik, itu nanti biasanya menunjang untuk fatality rate-nya kan, soalnya kita harus memantau kondisinya. Jadi kayak darah rutin, semuanya leukositnya itu turun atau enggak, itu seperti apa, cenderung kalau virus itu dia leukositnya cenderung turun dan sebagainya. Tapi yang mungkin kalau momennya emang virus itu memang untuk, kalau saya perlu nambahkan ya. Iya, tambahin aja, enggak apa-apa. Enggak, kalau virus itu kan memang self-limited disease untuk secara keseluruhan. Ah, Bu, apa artinya? Self-limited disease maksudnya sebenarnya bisa sembuh sendiri kalau maunya dari tubuhnya itu bagus, tapi tapi untuk fatality rate-nya itu karena virus itu ada RNA dan sebagainya yang mudah replikasinya itu bisa mutasi. Jadi mutasi ini yang membuat si virus ini menyebabkan bisa kemana-mana jatuhnya. Jadi kayak momennya kayak kejadian beberapa kan mungkin dari cuman virus ini, tapi nanti bisa menyebabkan fatality rate organ apa yang tidak berfungsi, organ apa yang jadi lebih sakit. Jadi tidak murni hanya di pneumonia aja gitu. Terakhir, si virus ini sebenarnya dia bermutasi sendiri, iseng aja bermutasi gitu kan? Atau sebenarnya dia dipengaruhi oleh situasi atau harus dengan rekayasa manusia? Kalau virus RNA sendiri memang sifatnya labil dibandingkan untuk... Labil? Labil. Artinya apa labil? Mudah bermutasi. Makanya, apa namanya... Lebih baik kita mencegah kan daripada kalau sudah kena kan kita... Iya, makanya mungkin akhirnya asimptomatis itu tadi. Atau
Kalau masih tahu, iya. Akhirnya di orangnya itu gejalanya bisa beda-beda. Enggak panas tapi bisa kena gitu. Iya, gitu. Bapak Ibu, teman-teman, sambil sarapan saya mau dicek kesehatannya. Katanya ngaji dulu ini, ngaji pagi ini sama tiga Sri Kandi. Nah, itu tadi sudah batuk. Ditutup, itu cara yang benar, yang refleksnya bagus gitu. Dan ini mudah-mudahan jadi edukasi kita. Kita butuh bantuan, kita butuh kekompakan, kita harus berubah perilaku hidup kita, khususnya perilaku hidup yang bersih sehat. Apapun penjelasannya, yang bisa menghentikan ini dengan cepat adalah kita sendiri. Jangan dalam kerumunan, ibu ya, sering cuci tangan ya, dengan menggunakan sabun. Biasanya terus kemudian istirahat cukup, makan yang bergizi dan olahraga nggak? Olahraga, tetap olahraga ya. Saya titip, mari kita mengisolasi diri semaksimal mungkin ya. Yang belajar di rumah dengan daring, nggak penting, nggak usah keluar dulu lah ya. Kami mohon betul bantuannya agar masyarakat kita semuanya bisa mencoba bersama-sama. Kita harus bersama-sama melawan corona, kita bisa sendiri. Mereka adalah yang membantu kita dari sisi medisnya, kita membantu lagi. Terima kasih ya, Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.